Senyum biar rilek, ya kan? Makan dulu bakso Aci Maigun. Kalau pakai influencer gua harus bayar berapa nih? Untung saudara, ya kan? Iya kan? Coba tuh, jajalin. Kurang pedes enggak? Gua takut kena lanjau. Lanjaunya yang ini ya. Yang acinya nih. Nih. Eh, Kenu. Sambil makan, kemarin kan aku udah sempet posting tuh di Instagram. Ya. Kita mau tanya-tanya, ternyata banyak banget yang tanya-tanya sama lu. Ya kan, lu kan hebohnya lu awal-awal masuk ke dunia orang kenal itu kan karena lu sering jawab-jawabin pertanyaan orang kan. Pengen kentut tapi rame. Yaudah lu gak usah kentut, lu berak ke situ. Fokus gak sih jangan makan mulu? Apa lu tuh punya makanan? Oh iya bener, salah gue juga awalnya. Oke. Awalnya kan lu demen jawab-jawabin pertanyaan orang tuh, ya kan? Nah kemarin gua udah sempet nih gua posting. Nah ini ada yang nanya nih, Keanu, bila terakhir kembali, apa yang Keanu pengen jadi siapa? Lo kalau lahir kembali lo pengen jadi kayak gimana? Lo pengen jadi Rihanna. Awal kalau lo mati nih hidup lagi, lo pengen jadi Rihanna. Kenapa itu jadi Rihanna? Gue pengen kayak gini. Gue lu gak mau nanya gue? Mau jadi apa? Kris Dayanti. Ngapain lu? Pertanyaan kedua, Kian lu punya pacar gak? Gak punya. Gak punya, sian ya udah ngetop. Rihanna juga gak punya pacar. Mas Kianu, kriteria cowok idaman kayak gimana? Cowok idaman? Iya. Ini bang lo. Ada orang nanya. Ya kan gue cuman bacain. Gue cuman bacain, masa gue salah? Ya. Ini bang lo. Oke, berarti dia gak bisa jawab. Apa emang begitu? Gak, dia gak bisa jawab. Ini ada yang bilang, ngadi-ngadi lo. Biasa tuh kalau ngadi-ngadi keluar ke pas lagi ngomongin apa sih? Jangan ngadi-ngadi deh lo. Bandel banget lo perempuan lo. Udah gila lo. Kalau dia pada ngadi-ngadi, suka pada orang gila kan gak stres. Oke. Selama ini collab sama artis kan udah banyak. Paling risi sama artis siapa yang udah pernah collab sama Keanu? Enggak lo. Hah? Enggak. Ini orang nanya nih kok. Lu yang nanya ini pada gue berantem. Demi Allah nih ada nih. Oke. Mas Keanu, apa sih bedanya Mas Keanu sama Cotton Bud? Enggak ada bedanya. Enggak lo. Ketembat, gue. Dia mah emosian, gue mah bingung. Ini ada lagi tanya nih. Mas Keanu suka nyedot ya? Hey! Kalau misalnya lo di hutan. Ya, orang gila ya? Ini kalau misalnya lo di hutan. Orang gila ya? Dengerin dulu. Lo di hutan. Ya? Yeah. Lo di hutan, cuman ada satu gelas kejora sama Richard Kyle. Lo pilih siapa ya? Richard kan. Hey, kalau ke Ivan di hutan ada kejora sama Richard, mau gimana? Kalau di hutan, udah nggak ada pilihan lain. Gue nggak usah di hutan, kalau di darat aja juga Richard. Hey, Kak Keanu kalau lagi berak duduk apa nungging? Berdiri gue. Hey, Kak Keanu. Kak Keanu kenapa? Bagian tubuh mana yang Kak Keanu suka dari tubuh Kak Igun? Ini orang cinta banget sama dirinya loh. Iya. Itu artinya cinta hidup diberkati. Cinta hidup laki-laki. Astagfirullahaladzim. Keanu, gua tuh anak cowok, gua geli sama cowok. Aduh. Beneran? Tapi ya tak kalau laki itu bercanda. Mana? Coba. Kalau misalnya di depan lo ada cewek cantik sama cowok ganteng, lo pilih mana? Sama cewek cantik. Bohong. Lo mau kentut. Hey, ayo lo pilih. Kalau di depan lo ada cewek Oki Lukman. Enggak sebut nama. Oki Lukman. Iya. Terus ada cowok. Soalnya siapa? Nicola Saputra. Iya.
Lo pilih siapa? Nicholas Saputra. Nicholas Saputra. Ngapain milih lo? Lukman. Ya ngapain milih lo? Lu juga, iya muka lo juga udah gak enak. Nicholas Saputra lah. Bodoh lo kalau gojo. Hei! Lo tanya gue. Lo? Iya. Kalau lo, di depan lo ada Oki Lukman. Iya. Ada Danang. Lo pilih siapa? Oki Lukman lah. Kalau itu mah udah ini kayak... baru. Iya. Coba Ki. Laki. Coba Ki. Apa lo pilihannya beda Danang sama Nicholas? Orang gila. Yang temenan gue sih. Tahu yang mana? Penyindandut. Yang dangdut mana? Penyindandut. Kok lo tahu dari mana? Ini dari TV. Hei, Kak Kianu. Pernah enggak ngobrol sama buaya? Enggak pernah, orang gila pernah sama buayu itu. Kianu pernah sedih enggak? Pernah dong. Kan lu manusia, emang gua batu. Iya. Yeah. Kalau sedih Kian lu biasanya pas lagi kenapa? Lagi gembel kan? Lu takut yeah, gembel lagi. Iya. Takut gembel lagi. Enggak, kalau misalnya lu nih ya seorang Kian, lu ngerasa diri lu udah nyaris gembel, kalau saldo lu kira-kira udah berapa? Kan orang ada kadarnya ya. Maksudnya gua nih punya banyak rekening, ya kan? Kalau udah di satu rekening itu gue kalau uang gue di bawah 500 juta dah. Hah? Udah deg-degan. Deg-degan. Kianu? Kianu di bawah 1M. 100 gue deg-degan. Di bawah 100 juta deg-degan. Gue langsung parah pakai baju. Gimana nih? Bisa apa nih? Gitu. Ya kan? Kalau gue kan 500 karena gue punya usaha. Jadi gue gimana juga, yang penting perusahaan gue tuh damai. Gue nya mah, ya makan-makan begini aja enak. Pernah di ATM berapa? Paling susah berapa? Nggak ada, minimum saldo 100 ribu. Hah? Beneran emang ada? 50 ribu. 50 ribu, iya. Beneran? Nggak bisa diambil itu juga, ngertiin aja gue. Jangan sabar ya. Apa yang dilakukan? Kak Kianu mau minjem duit? Orang gila, enggak. Hah? Kan gue udah nggak segitu saldonya. Nggak apa-apa, Mama Yus, baik. Minjem lah gue. Iya lah, sekarang gak susah, pada susah loh Kianu. Gue syuting seminggu sekali doang. Boleh gak pinjam? 3 juta setengah aja gue. Iya. Tiga juta setengah, kita laki. Jalan loh. Banci. Gue edit gak nih? Edit. Editnya, nanti bisa edit. Gue bener-bener ke Ivan sama gue. Ya kalau gue orangnya real, makanya gue tanya sama lu gimana? Ini edit yang tadi. Bener gak sih? Jadi mute gitu. Padahal seru tuh. Jadi di edit gak nih? Enak aja lo. Di edit gak bos? Hah? Di edit gak bos? Jangan lah. Jangan lah. Di edit Ivan, lu mau tega sama biar viral. Nah, viral lu, begini juga udah viral kita. Yaudah guys, hari ini yang jelas aku seneng banget Kianu mau mampirin pagi-pagi karena gue tahu nih biasanya sini bangunnya siang. Mohon maaf kalau misalnya vlog hari ini rame banget karena pas di butik tuh memang kliennya banyak, iya kan? Thank you banget, gue seneng banget ketemu lo nih hari, iya kan? Dan aku tuh ingat aku pertama kali tahu dia, oh ini orang lagi rame ini di Instagram nih, kata gue. Gue DM lo, apa sih? Ingat nggak lo? Dari orang. Emang bener? Emang dari orang? Dari orang, itu temen yang Ivan Gunawan, gue lagi gila. Siapa ini? Ivan Gunawan, lo bangga gak gue telepon? Orang gila ada lo. Ape lo, begitu. Ya udah, terima kasih ya Kianu ya. Lo udah nemu ya, langsung baru. Iya. Lo bangga gak telepon Ivan Gunawan? Iya kan gue ngomong gitu kan? Emang kok kayaknya gue yang DM lo deh Kianu? Enggak, kayak Ivan langsung telepon. Kianu, aku mengirim kopi ini gitu kan. Terus lo dengan sombongnya gini, oh ya udah lo antar aja gitu kan. Enggak, orang gila. Gimana? Ya udah kirim aja keluar ke tanjakan. Makanya gue bingung, hah, tanjakan kata gue. Tanjakan mana? Kata gue agak nge, ternyata dia punya warung namanya Warkop Tanjakan. Abis direnovasi ya? Lagi direnovasi. Bener? Halal nggak duitnya pas ngerenovasi? Halal. Hah? Halal. Bener? Katanya lo punya gadun. Hah? Kalau misalnya Kianu suka check in gitu sama siapa? Ambil temen endorse. Ya udah pokoknya thank you banget. Hari ini aku udah ketemu sama Kianu. Kianu udah mampir ke butik, happy. Udah nyobain bakso aci, enak? Enak. Benar? Benar. Biar mahal pegang dulu gitu. Coba gimana promosiin bakso aci? Enak banget dan banyak surprise-nya. Dalam satu ini
ada 3 bakso aci isinya cabe dakjal. Iya. Yeah. Kalau sekali posting Instagram gini, berapa sih Kianu? Itu bukan konsumsi netizen. Enggak, berapa? Itu berapa? Konsumsi klien. Enggak, kira-kira berapa? Enggak usah. Enggak, supaya maksudnya aku pengen Kianu reviewnya benar-benar dari hati. Emang gua nge-reviewnya kayak gimana? Gua tanya. Enggak, lu benar-benar. Ini lu makannya enggak habis. Kenapa lo? Kan kita sambil ngonten kayak Ivan. Gua habis. Mana habis? Gua ngambil dari punya lo. Gua sedih. Gua ngeliat makanan gua enggak habis, gua sedih. Hey, gua ambil. Tuh, lo mau gua habisin? Pertanyaan terakhir sebelum closing. Lu ngonek bukan gara-gara nontonin gua kan? Bukan, kenapa emang gak bukan kan? Kenapa emang? Hah? Bukan kan? Bukan. Lu dapat sumber sendiri kan? Apaan sih orang itu? Hah? Sumber sendiri kan? Hah? Hey! Serius, bukan kan? Bukan. Udah, alhamdulillah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye!